agensi kedua pasangan juga turun dalam dengan harapan bisa memberikan bantuan. Namun kedua agensi tidak berkenan. Nah, 2 Oktober, saudari Norlin, kamu Norlin ya, melahirkan bayi kembar, prematur dan tadi sudah kamu. Nah, ini fotonya saya jepret aja, Pak. Bareng nenek di bawah, biar tahu saya gantengnya orang. Tadi saudari Norlin berencana membawa kedua bayi kembar ke Indonesia. Sekitar 80 juta. Dan biaya belum terkumpul. Dan untuk biaya penitipan jenazah selama 3 bulan belum dipastikan kembali. Karena yang saya tahu juga dari saya tanya informasi, kalau kita di jenazah itu biayanya apa terus setiap harinya? Iya. Nah, terakhir KDI udah nanya lagi. KDI membantu pasangan PNI untuk mendapatkan donasi. Nah, KDI membantu untuk mendapatkan donasi dalam lembaga-lembaga sosial dengan 25.000 NP. Oke, terus kamu juga mengajukan aspek itu untuk klaim anak kandung meninggal, kemudian dapat cair 41.200 NP agar jenazah dapat dipulangkan. Tapi memang udah selesai belum berkas-berkas Aceh? Udah. Aceh kok bisa keluar belum? Udah. Masa udah. Ya karena yang saya tahu lagi, KDI udah dihubungi lagi per 20 Februari, biayanya meningkat. Jadi sekurang-kurangnya totalnya itu 280.000 NT sekarang. Nah itu, jadi KDI pada saat pada kenyataan yang kita diem aja, mereka udah terus memberikan menghubungi semua, menghubungi pengelola rumah duka, dan intinya juga KDI sudah meminta memohon ya kepada Kementerian Luar Negeri, BP2MI, kiranya dapat jawaban saya lebih baik diam dulu, takutnya salah. Tapi saya coba pengalaman gini, sampai tadi pagi saya masih berhubungan dengan Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri Panjenengan Negara. Sama Pak Iqbal, Kepala Badan juga, tadi saya udah mengatakan lagi. Jadi, tadi jawabannya lagi bahwa, enggak. Yang penting ya, yang penting kan kebangunan. Itu panjangnya. Ya, jadi tinggal semua diserahkan sama orang tua aja nih. Tadi kita koordinasi lagi gimana. Tapi udah ada alternatif tadi seperti tadi. Ini Pak.
Bandung.